Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mendownload aplikasi Paspedia. Lalu setelah download, kita akan buka bagaimana cara nonton Paspedia di aplikasi sehingga kita mendapatkan paid point atau mendapatkan rupiah. Ini kita mulai, kita masuk ke epopedia.id. epopedia.id atau masuk ke .co.id boleh. Lalu login. Setelah login, kita masuk akun. Ini username sama password yang teman-teman punya. Baru masuk ke aplikasi Epopedia. Nah, di tombol paling bawah ada yang seperti gambar handphone. Lalu kita bisa klik Nah, kita mau pakai email yang mana, baru kita masukkan. Nah, di sini ada pemasangan, kita bisa langsung pemasang paket. Jadi, pilih pemasang paket. Lalu Paspedia akan terinstal. Ya. Akan terinstal. Lalu teman-teman klik install. Setelah diklik install, maka nanti akan muncul yang logo ini kuning, merah, dan hijau segitiga ini. Lalu teman-teman bisa klik dan muncul seperti ini. Lalu masukkan login teman-teman. Dan passwordnya. Lalu setelah masuk, passwordnya baru login. Di login ini, yang pertama kita lihat ada S point, voucher point, dan paid point. Ini terlihat jumlahnya. Setelah di home, kita fitur yang kedua di sebelah kanan ini ada data-data teman-teman, ada sebagian yang bisa dirubah, ada yang tidak. Setelah itu di sini ada riwayat nonton, riwayat transaksi, transaksi masuk dan transaksi keluar. Ini bisa dilihat, ini belum ada nonton, belum ada transaksi masuk dan transaksi keluar. Setelah itu ini untuk scan barcode, dan yang terakhir ini buat nonton video teman-teman. Nah, teman-teman harus nonton video seperti ini, tujuannya supaya di antara komunitas saling subscribe, saling like, dan menghasilkan paid point bagi teman-teman. Nah, di sini
kita harus kasih bintang yang banyak juga ya teman-teman, sesuai videonya ini sampai ber. Oke, sekian, terima kasih, jangan lupa like, share, komen, salam TV, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.